Beredar di media sosial, seekor anjing menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya yang memiliki kondisi tak bisa berjalan atau disabilitas. Seekor anjing menjadi pusat perhatian publik saat membantu mendorong kursi roda yang digunakan oleh tuannya. Video tersebut pertama kali diunggah di akun TikTok Brenda Briones pada 28 Juli 2022 dan viral di media sosial. Anjing dalam video itu terlihat setia mendampingi tuannya yang berkebutuhan khusus selama di perjalanan. Mulanya, seorang perekam menyoroti seorang pria berkebutuhan khusus yang menggunakan sebuah kursi roda. Uniknya, pria tersebut tak didorong oleh seseorang, melainkan oleh seekor anjing. Di awal video, tampak seekor anjing yang diduga merupakan peliharaan pria itu dengan hati-hati mendorong tuannya yang berada di kursi roda untuk menyusuri jalanan. Tuan dan anjing tersebut terlihat hendak menyeberangi jalan raya yang saat itu sedang ramai pengendara melintas. Anjing berbulu coklat itu tampak memberhentikan kursi roda milik tuannya, menunggu kondisi jalanan sepi untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum menyeberangi jalanan, anjing itu senantiasa berdiri di samping tuannya dan melihat ke arah wajah pria itu. Agaknya, anjing itu ingin memastikan bahwa tuannya dalam kondisi yang baik-baik saja. Tak lama menunggu kondisi jalan sepi, anjing itu pun kembali mendorong kursi roda dan melanjutkan perjalanan mereka. Menurut penelusuran, kejadian yang terekam ini tidak berlokasi di Indonesia. Meski demikian, momen haru ini berhasil menarik perhatian warganet dan memuji kesetiaan anjing tersebut kepada tuannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!